Assalamualaikum, mudah-mudahan cantik. Bertemu lagi dengan saya di channel Janur Jaya. Pertemuan kali ini kita akan membuat baby dress smoking yang cantik seperti ini ya, Bunda. Yuk, kita ikuti saja cara pembuatannya. Tonton sampai habis videonya ya, Bunda. Karena ini kainnya sudah bermotif liris yang teratur, maka untuk membuat petak-petaknya kita hanya membutuhkan garis memanjang saja seperti ini ya, Bunda. Untuk garis berikutnya kita memakai lebar penggaris saja untuk lebih memudahkan pekerjaan kita. Begitu. Selanjutnya untuk baris yang di bawahnya. Lakukan sampai kita mendapatkan ukuran yang kita butuhkan. Sekarang kita memulai menjelujurnya ya, Bunda. Kita mulai dari yang warna putih di bawah. Lakukan penjelujuran sampai batas yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan hasil jelujuran seperti ini, maka kita sekarang akan menarik benang jelujuran ini. Agar bisa menimbulkan lipit-lipit seperti ini, Bunda. Kita sudah mendapatkan hasil lipitan yang kebetulan ini berwarna putih lipitannya. Jadi kita sekarang sudah bisa memulai menjahit smoke-nya. Kita mulai dari baris pertama. Kita menyatukan lipitan pertama dan lipitan kedua. Satu, dua. Kita mulai dari bawah bahan. Kita tutup. Setelah baris pertama selesai, kita masuk baris kedua. Untuk baris kedua, kita menyatukan lipit kedua dan lipit ketiga. Kalau baris pertama lipit satu dan lipit dua, maka untuk baris kedua ini kita menyatukan lipit yang kedua dan ketiga. Seperti ini. Lakukan seterusnya seperti ini ya, Bunda, sampai selesai. Sekarang kita lanjut ke baris ketiga. Satu, dua, tiga. Untuk baris ketiga ini
kita sama dengan baris pertama, yaitu kita menyatukan lipit 1 dan lipit 2. Lipit 1 dan lipit 2. Kemudian kita matikan di bagian belakangnya. Selanjutnya, kita mengikuti baris pertama. Jadi, antara baris 1 dan baris kedua bentuknya menyilang, tidak sejajar. Baris pertama sejajar dengan baris ketiga. Untuk berikutnya, baris kedua nanti sejajar dengan baris keempat. Kita lakukan sampai selesai yang sudah. Setelah semua sudah kita selesai menjahit semoknya, sekarang kita akan membuka celujurannya, Bunda ya. Sudah menghasilkan seperti ini. Sekarang kita akan melanjutkan sampai selesai ya Bunda ya. Kita akan mulai menyeludurnya lagi seperti awal. Kita akan membuat seperti ini sampai selesai. Setelah semua selesai kita jahit semua, sekarang kita akan membuka jahit celujurannya. Seperti inilah hasilnya. Cantik sekali ya Bunda. Sekarang kita tinggal berkreasi. Ini mau kita jadikan apa? Bisa untuk baby dress. Kita tinggal memasangkan tali atau menjadi rok seperti ini. Sekarang semua kita sudah menjadi baby dress yang cantik Bunda. Bagaimana Bunda suka? Selamat mencoba. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.